Assalamualaikum, saya Jasmine. So, kali ni nak review KFC. Okay, KFC hour 3 hingga 6 petang setiap hari. Okay, so saya dah order tadi. Mula-mula order chicken spicy. Harga dia $18.45 dan tambah KitKat McFlurry. Lepas tu dia call, dia kata aiskrim dah habis sebab mesin rosak. So, kena tukar dengan double cheese, tak silap. So, ada yang merungut. Sebelum ni, ya, memang tak boleh. Semua ada masalah. Dan ada pendapat, adalah pandangan dia orang. Dia orang kata, order malam, contohnya pukul 3 pagi order, setkan untuk sampai petang. So, sekarang dah boleh. So, apa yang dapat adalah 2 air coke untuk harga RM18. Dan dia bagi 2 straw. Okay, ini adalah chicken dia. Kita buka dulu. Saya rasa agak berbala. Untuk harga under RM20 akan dapat 2 set. Okay. Okay, ni mungkin tengok apa. Okay, ni sos semua, tisu. Okay, kat sini ada fries. Okay, fries dia bagi 2 untuk 2 set. Okay, tak bagi jatuh kan. Okay, sekejap. Okay, fries 2. Okay, ni double mac chicken. Double cheese burger. Dan ni adalah laju juga dia hantar dalam masa 20 minit. So cepat daripada estimate lah. Panas lagi. So dia punya kelup-kelup dia. Okay, kat sini. Satu. So ramai yang berungut harga KFC naik ke apa kan. So apa kata kita beli McD. Dan ni yang kedua. Ada berapa pieces eh? Okay, 2 pieces ayam. Okay, contohnya kita bahagilah 18 bagi 2. So satu ni dalam RM9. 2 ketul ayam campur satu fries yang medium dan satu cup untuk RM8. Kalau KFC mungkin lebih. So yang ni untuk lunch hour 3 hingga 6 petang. So untuk lain tu mungkin harga dia akan berubah. So sos pun dia bagi banyak gila. So ambil di. Okay, ni sekejap lagi saya try makan. Tapi takkan nak tunjuk kat korang kan. Okay. Okay, itu saja untuk setakat ni. So sebelum ni server maintenance, so sekarang dah boleh. So siapa yang nak order, boleh order direct dekat McD lah. Okay, sekian. Assalamualaikum, jemput makan.